Halo brother, sekarang kita mau ngomongin masalah sneaker karena ini adalah It's Sneakers Day. Di belakang gue Marshall. Nah, di Marshall itu suka ada sneaker-sneaker diskon, tapi gue juga belum tahu apa, kita lihat aja. Ada apa aja di dalam? Siapa tahu ada yang bisa dikop bagus-bagus. Gue juga baru pertama kali kesini. Tapi kata teman gue recommended-nya di Marshall. Makanya kita ke Marshall. It's Jordan. Yes, it's Jordan. 69. Jordan lagi. Again Jordan. Ini di Jordan Jumpman Team, Jordan Jumpman Team. Jordan Oxford. Wow. Itu cuma $38, brother. $38. Keren nih. $45. Flyer stiper. Flyer stiper. Oh, what is this? Yo, wow. Scottie Pippen. $80. 12,5, bukan ukuran gue, sayang. Gede banget. What is this? Wow, Kobe. LeBron. Cuma $34. Adidas. Jordan. Yes. Max Air. $48, bro. Halo, bro. Masih kan? Banyak sepatu-sepatu yang harganya miring di sini, yang ada Jordan ini itu. Oh, ini gue nemu lagi deh, ada Jordan lagi. Ini Jordan apa nih? Ini Jordan Superfly. Jordan Superfly. Di bawahnya ada Jordan Reveal. Kita lihat. Wow. Jordan Reveal. Warnanya marun. Suka marun. Kita lihat LeBron. Ini ada LeBron, ada banyak. LeBron 13 semua. Ini LeBron 13. LeBron 13 warnanya sama semua, biru. Sama seperti yang ini. Oh, ini KD. Kita lihat KD. Juga KD. Kevin Durant. Jejelin nomor 11 Jordan. Cobain lagi Jordan yang ini. Gue cocok pakai yang mana ya? Ini juga keren Jordannya.
asik. Gue coba ini yang Scotty Pippen. Sayangnya agak gede. Ini 12, gue bisa pakai 11. Ganas ini keren. Ini cobain zoom hyperdunk. Ini $38. Cuma $38. Dia ada, oh ada warna pink, warna hitam, warna hitam. Wah, ada New Balance. New Balance-nya gila, murah banget, cuma $26. Ini gue suka, cuma kegedean. Mekianist $29. Apa nih? Ini Jordan nih. Ini kan tuh Future Low. Ini $49. Air Max 2016 $100 berada, sekitar 1.300.000. Yep, berada. Guys, gue dapat The Cop 1 Jordan sama tadi ada headset murah. Oh iya, di sebelah situ juga ada apa ya? Itu kayak kerajinan-kerajinan tangan. Situ sebelah situ buat golf. Ini gue lupa gue parkir mobil di mana ya? Di mana mobilnya? Mobilnya di mana? Oh itu dia mobilnya, ini dia mobilnya. Ternyata ada di sini. Oke, jadi kalau lo main ke Amerika atau ke Seattle atau kemana, lo coba main ke Marshall, karena ke Marshall kalau lo sneakerhead, lo akan menemukan kayak tadi. Jadi barangnya terbatas. Tadi yang bagus ada cuma LeBron, Kobe, sama Jordan, ada beberapa Adidas juga yang bagus, tapi gue gak mungkin cop semuanya, ntar bawa pesawatnya juga repot ya. Oke, tonton terus channel gue, jangan lupa like, subscribe. Alright boys, gue kembali ke mobil dan hari ini berlanjut kembali kelayapan. Oke, bye.